Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat metronom. Balik lagi sama aku, Delia Rahmadani, di program Besi Berbagai Informasi. Gimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Aku mau nanya ke kalian nih, kalian pasti tahu buah tomat kan? Yang di mana biasanya untuk dimakan atau dibuat minum. Dan ternyata buah tomat itu tidak hanya itu aja. Dan ternyata juga bisa buat digunakan untuk masker wajah. Dan itu banyak banget loh manfaatnya. Dan kali ini aku mau ngasih tau ke kalian 3 manfaat buah tomat untuk kulit wajah. Yang pertama, dapat mengurangi timbul jerawat. Kenapa bisa? Karena buah tomat ini memiliki keasaman dan dapat membantu mengurangi atau menyembuhkan jerawat yang ada di wajah kamu. Yang kedua, mengurangi minyak dan komedo pada wajah. Tomat ini bersifat asam sehingga dapat menyeimbangkan tingkat pH pada kulit, mengurangi produksi minyak berlebihan dan dapat mengangkat kotoran pada wajah. Yang ketiga, mencerahkan kulit. Ternyata buah tomat ini dapat mencerahkan wajah juga. Dan kenapa bisa? Karena buah tomat ini memiliki kandungan antioksidan dan vitamin C. Selain bisa mencerahkan, ternyata juga bisa untuk mengurangi pigmentasi, kusam, dan bintik hitam pada wajah. Untuk cara mengaplikasikan masker wajahnya, cukup dihaluskan, jangan terlalu halus. Lalu setelah itu bisa dicampurkan dengan gula atau madu. Setelah itu lalu diaplikasikan ke wajah, tunggu beberapa menit, lalu bilas dengan air bersih. Untuk pemakaian masker tomat ini cukup seminggu 2 kali saja. Nanti bisa dilihat hasilnya. Itu aja 3 manfaat buah tomat untuk kulit wajah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.